ayah Rojak, bapaknya Ayu Ting Ting lewat video YouTube akan pamit dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil. Ayu Ting Ting mengunggah videonya di channel YouTube Kiss You. Dalam video itu, ayah Rojak sempat berdoa sebelum meninggalkan rumah. Benarkah Rojak akan pensiun? Beberapa waktu lalu, Ayu tidak lagi nampak di acara yang dipandunya bersama Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan Wendy Cagur. Dari kabar berhembus, Ayu terpapar virus corona. Awak media pun coba meminta konfirmasi langsung ke Abdul Rozak, ayah Ayu. Dari pesan singkat yang didapat, ayah Ayu bantah isu tak sedap perihal Ayu positif COVID-19. Kagak positif COVID-19. Nauzubillah, jangan sampailah, kata Abdul Rozak via WhatsApp. Tak lama, Ayu pun kedapatan unggah sebuah foto dirinya, Umi Kalsum, Abdul Rozak, Gilkis Humairah Razak, dan Siva lakukan swab test. Ayah Rojak sempat berdoa keluar sebelum menuju ke kantornya di Depok. Video itu muncul di jejaring YouTube. Video kali aku dan keluarga akan mendatangi kantor ayah dan ngeliat ayah yang lagi beres-beres dan pamitan ke teman-temannya karena ayah mau pensiun. Penasaran momen mengharukan ini, tulis Ayu Ting Ting. Ayah Rojak nampak bahagia diantar keluarga besarnya termasuk Ayu Ting Ting. Rojak memakai seragam kedinasan. Kedekatan Ayu Ting Ting dan Nanda Fahrizal sudah bukan rahasia umum lagi. Mereka terus disorot publik, menyandang status sebagai pacar adik Ayu. Nanda malah dinilai lebih nempel ke biduan asal Depok itu. Ternyata, Umi Kalsum juga bongkar hubungan mereka. Pada tahun 2019 silam, Ayu Ting Ting boyong keluarga berlibur ke Bali. Tidak terkecuali Nanda, kekasih Siva. Pajang kebersamaan, ada salah satu foto yang justru jadi awal kedekatan Ayu Nanda disorot. Nanda mengunggah foto dirinya sedang berendam berdua dengan Ayu ke Instagram. Ayu yang dalam balutan bikini berpose pegang tangan Nanda, mendapat serangan dari netizen. Kolom komentar Nanda saat itu langsung ramai hujatan. Terlebih, status Nanda sebagai calon adik ipar Ayu. Dapat dikatakan, gambar tersebut jadi awal kedekatan mereka mendapat sorotan tajam.